Apa cok ini cok? Enggak. Anjir, anjir. Gua bawa nge ini yang upload ini Tretan Muslim cok. Detik-detik maling ke Bangkok. Oke. Okay. Diteriakin maling apa mau ditaruh lagi sepedanya? Bukan, ini katanya punya Anissa ini. Anissa siapa? Anissa Sakura 4. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, taruh lagi dah. Baik banget. Sumpah. Baik banget mbaknya. Itu kalau orang lain tuh. Aduh, dari udah jadi bubur itu. Udah jadi bubur terus naik aji udah. Mbaknya baik ya. Aduh. Spill maknya lah, bisa lah spill maknya. Soalnya suaranya merdu banget, cok. Pelaku sama korban sempat menang. Iya. Mbaknya lagi parenting. Iya. Serius, cok, cok. Itu maling loh. Yeah! Ditijak, cok. Ditijak. Itu gua. Kalau udah begini menurut saya udah tidak bisa didiamkan lagi karena efek buruk kedepannya untuk anak dan keluarga juga bisa jadi bumerang sendiri, segera cari bantuan ke psikolog. Sebenarnya bukan benar, sorry. Gua mau ngejokes lagi, nggak boleh. Tapi emang benar kata dokternya ini. Nggak boleh ngejokes, so. Ini dokternya ini ngasih solusi, benar sih. Itu anak sudah kecanduan gadget dan game, perlu diterapi. Sebenarnya bukan perlu diterapi, tapi perlu dapat bintang Mobile Legend, Kak. Kalau dapat bintang, nggak gitu dia. Tapi bohong. Tapi bocil emang parah sih. Ngapain kayak gitu, kan? Kasian orang tua lu, bener tuh. Ih. Lah. Enggak, ini settingan kan, settingan. Enggak mungkin. Tapi emang susah loh, kalau gatal di belakang itu susah. Kalau ada yang mau garukin tuh mantap banget. Ya. Itu kalau kalau bisa dikasih nama, itu punya si abang ini dikasih nama Kuber. Kuber. Kuat dan berguna. Jadi selain bisa menggali lubang, ternyata bisa memegang gagang, gagang pintu, cok. Itu kalau di dalam gua bisa menari-nari, itu mantap banget, luar biasa, out of the celana. Apa nih? Wih. Oh, pacaran. Oke. Okay. Dia yang komen. Apa kacau ini Bang Jaka ini kenali gejala rabies pada hewan peliharaan, salah satunya suka menggigit. Sek. Padahal itu air putih doang, cok, kan? Enggak mungkin, kan? Nice. Ramit sejak dini. You were alone,
Emang relate cuy, emang ada beberapa orang tuh yang kalau sama bapaknya tuh kayak canggung banget. Gua juga termasuk, jadi kayak nggak tahu mau ngomong apa. Mau ngelucu pun itu jadi nggak lucu. Masa iya gua tanya bapak gua tinggal di mana, kan serumah. Tapi bingung, serius. Apa nih, apa nih, apa nih, apa nih, ayo, ayo. Captionnya cowok-cowok keren, oke siap, ini cowok keren. Oke, cowok-cowok keren, nah. Keren sih, tapi coba kita baca komentar netizen, ini pasti mantap-mantap komentarnya. Circle tukang... wajib jadi tumbal proyek, ini gua like. Maaf lupa nutup kandang. Parah. Yang mana ketuanya nih? Ayo tebak, yang mana ketuanya guys? Guys, gua tebak ketuanya yang di tengah ini. Ini yang di tengah ini. Amit-amit jabang bayi. Tombol kon. Nah, gua like di tombol ini. 18 biji nih gua lepas 100 dah tapi kagak sama kandang. Asu, asu. Asik. Nice. Ah. Aduh, ini ibu kenapa lagi? Enggak, kenapa dia ini, guys? Oke. Okay. Apa ini motivasinya, visi misinya ini bikin video kayak gitu tuh apa cok? 20.000 nego tipis tangkap sendiri. Enggak, dia bukan munsang bang. Dia bukan munsang, orang ini. Sesama perempuan tidak saling hujat. 15.000 tangkap sendiri. Bajingan. Mak Esopo Iki Birahi. Wey pak, Prapto Bojomu pak. Wih, langsung di tag. Tombol merinding parah. Gua like. Sangat meresahkan. Apa ini? Asik. Wibu kah? Ini sudah kena LCD-nya. Enggak. Bruh. Ini bukan cuma LCD-nya. Ini lubang colokan juga kena aja nih. Prosesornya rusak. Bener, prosesornya rusak. Coba. Kenapa harus malu-malu sok cantik? Kenapa? Tanya itu dulu, Cok.